Sepiting itu apa? Misi kita, Bang. Misa gak tahu sepiting itu apa? Bisa deh nih kecominnya. Bisa deh nih. Bolehkah bawa Umaira sekali? Boleh, pada masalah. Khairul Onggon. Hai, assalamualaikum semua. Selamat kembali ke channel Khairul Onggon. Kepada yang baru saja datang ke channel ini, jangan lupa berikan dukungan kalian semua dengan menekan tombol subscribe, like, komen dan juga share. Dan kepada yang sudah subscribe, Nisa ucapkan terima kasih. Apa kabar teman-teman hari ini? Nisa doakan semoga kalian sentiasa sehat, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Amin. Oke guys, pada hari ini Nisa akan membuat satu video reaction daripada channel Gus Aldi yang bertajuk Prank Solawat Dorong Mobil Nyuruh Teman Jadi Copet. Copet tuh maling. Maling tuh pencuri. Betul tak guys? Nisa pun tertanya-tanya video ini sebab Nisa tidak pernah tengok lagi. Nisa mau menonton video ini bersama-sama teman-teman Nisa. Tanpa membuang waktu lagi, mari kita mulakan reaction kita dengan kiraan 1, 2, 3. Aduh. Ah, aduh ini kenapa ya? Bentar. Ah? Ini kenapa sih? Harus nyala lagi. Ini kayaknya harus didorong, Mbak. Serius? Bantuin aku dong, gak apa-apa. Mbak, sebelah kiri atau sebelah kanan ya? Oke dong. Ya. 1, 2, 3. Kena mau dorong mobil. Aduh. Coba kita nyalain dulu. Lu besok akan nyamar jadi copet. Supaya lebih meyakinkan, gua bakal teriak copet biar lu digebukin masa. Ya biar meyakinkan, Bang, biar cewek gua nih takjub gitu loh. Nah, supaya lebih meyakinkan lagi, lu minimal patah tulang, Bang. Mati enggak apa-apa, mati. Cakep tuh besok. Kayaknya enaknya kita muter-muter dulu kali ya. Kenapa itu? Soalnya aku kalau udah nyaman males turun. Harusnya aku yang di sana dampingimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya ayyuhan nabi wal kawkabun turi. Ya ayyuhan nabi wal kawkabun turi. Anta imamul hadara sultanuhal ghaibi. Sahabat semua dimanapun anda sedang bahagia saat ini, sebelum kalian menyaksikan video prank taksi online selawat terbaru aku, silakan disimak dulu video yang berikut ini. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Hari ini aku kedatangan produk yang bagus banget dari Max Stationery Coloring. Ini adalah alat tulis untuk mewarnai teman-teman. Nah, produk Max ini juga punya produk-produk inovatif teman-teman seperti gel crayon atau dual trip brush pen. Kalau gel crayon ini bisa untuk face painting, jadi bisa juga untuk mewarnai wajah kalian. Tapi nggak kenapa-napa karena ini bahannya aman teman-teman. Juga ada juga dual trip brush pen. Ini tuh spidol marker yang cocok banget buat kaligrafi. Warnanya cerah banget, tapi kalau udah digunain, warnanya tuh jadi pekat banget dan detail banget. Dual trip brush pen ini ada dua sisi, yang satu bentuknya kuas dan ujung satunya lagi bentuknya spidol tipis. Nah, ini buat nulis-nulis nih. Oh ya teman-teman, jangan lupa di follow juga Instagramnya ada di sini, matchword.id. Buat teman-teman yang mau beli produk dari Max Stationery Coloring ini, buat kalian yang ada di Bandung, kalian bisa langsung ke Gramedia atau ke toko Bukma atau di toko Tegas. Dan buat kalian yang ada di Cirebon, kalian bisa langsung ke Asia atau Serba atau ke Surya Swalayan atau ke Gramedia langsung. Dan buat yang ada di Jakarta, kalian bisa beli di toko Lulu, toko Aeon, di Lotema, 3S Supermarket, di Paperclip, di Naiso dan juga di Idolmart. Jangan lupa dibuang sebanyak-banyaknya. Check it out. Nah, itu tadi pesan-pesan yang disampaikan dari Max Bond Creative Stationery Coloring. Jadi alat tulis buat mewarnai teman-teman atau buat kaligrafi bagus banget. Oke teman-teman, aku di sini mau nyampein kepada kalian semua pentingnya sholat duha. Jadi selama ini kenapa orang-orang melihat karir aku melesat katanya ya. Terus uang aku banyak, Sultan beda. Itu salah satu tipsnya adalah aku rajin sholat duha teman-teman. Jadi merutinkan setiap hari sholat duha. Kenapa? Kalau kita bedah
sholat duha itu lebih dalam. Sholat duha itu gini teman-teman, sholat di dalam tubuh kita adalah itu ada 360 persendian atau ruas-ruas kayak gini nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh banyak, kalian hitung sendiri aja, ada 360. Nah 360 persendian itu butuh sedekah setiap harinya teman-teman. Jadi dengan 2 rakaat sholat duha itu sudah melunaskan sedekah dari 360 persendian tadi. Alhasil orang yang rajin sholat duha itu hidupnya akan jadi berkah. Kenapa? Ya karena 360 kali sedekah itu tadi ya teman-teman ya. Jadi kalian nih yang belum hidupnya belum berkah atau masih kekurangan, banyak-banyakin sholat duha. Insya Allah dengan sholat duha rezeki kalian akan mudah, akan semakin bertambah setiap harinya dan akan semakin berkah. Oke, kita akan langsung aja ke videonya. Check it out. Nah teman-teman, aku sudah sampai di titik jemput dari targetnya dan kita akan langsung deketin orangnya dan aku lihat nih orangnya udah ada di depan. Mudah-mudahan dia beneran cantik ya guys. Hey. Pakai foto tetangga. Ini cantik sih memang, dia putih bersih gitu. Mbak Adelia. Mbak Adelia. Ya. Mbak Adelia. Silakan Mbak. Oh. Mbak, kok ini berantakan sih, Mas? Ini gimana bukanya nih? Susah ya? Susah. Mbak, ini depan dulu nggak apa-apa? Soalnya ini rusak, belum aku benerin. Oh, ya udah deh. Nggak apa-apa ya? Duh, maaf nih, Mbak, sebelumnya, Mbak. Silakan, Mbak. Silakan. Wow. Aduh, ini maaf ya. Jadi repotin ini. Ya, itu apa? Soalnya kursinya dia kalau orang yang nggak cakep-cakep banget ya nggak bisa apa, nggak bisa diangkat gitu. Jadi ya Mbak, sebelum berangkat minta pasang seat belt dulu. Terus kalau di taksi online aku ini biasanya aku tuh ngajak penumpang aku buat baca doa dulu. Nah, nanti Mbak ikutin aku baca doa ya. Aku buka masker dulu ya. Nggak apa, nggak apa. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa mursaha. Wa mursaha. Inna Rabbi. Inna Rabbi. Laghufurur Rahim. Laghufurur Rahim. Subhanalladzi. 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 Subhanalladzi sakhara lana hadza. Sakhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin. Mukrinin. Wa inna. Ila Rabbina. Ila Rabbina. Lamun kolibun. Lamun kolibun. Kolibun. Amin. Mudah-mudahan perjalanan selamat. Gak ada apa rintangan di depan sana, Mbak. A few moments later. Mbak, maaf ini. Lagi mau kemana? Udah rapih ini. Mau foto studio, Bang, sama teman-teman. Foto apa? Aku mau bikin kalender atau cover buku Yasin. Astagfirullah, buku. Ini mau buat kenangan-kenangan aja sama teman-teman. Sama gitu. Teman-teman ya. Iya. Tapi aku enggak diajak ya. Masih mau? Enggak, aku lagian enggak terlalu apa. Enggak terlalu suka di foto aku tuh. Ya kan Mbak tadi bilang kalau foto buat kenang-kenangan ya. Kalau kita kan gak akan pisah selamanya. Coba tanya hatimu sekali lagi. Ya Allah, gue sayang gini. Sebelum engkau benar-benar pergi. Mbaknya ini asli Karawang. Enggak, kan aku di Cikampek. Iya, lupa lu. Maksudku, ya asli Cikampek ya? Iya, Cikampek. Gak ada apa niatan mau pindah ke Karawang nih? Gak tahu nih, lain kali ya? Lain kali. Itu maksudnya, jangan sekarang-sekarang. Misalkan aku jangan sekarang-sekarang. Kenapa sih? Ya nanti aja kalau kita udah satu atap. Saat kau terlalu rapuh, pundak siapa yang tersandar. Muka aku sandit nih buat Nisa. Aku mau cerita nih. Mau cerita apa?
besok tuh gini, besok aku tuh rencananya mau nembak cewek besok. Yeah. Wow. Ini cewek aku tuh baik banget tuh, Mbak. Dan dia tuh cantik banget. Jadi cewek aku tuh kalau dia habis dandan ya, habis dandan, mukanya putih, lehernya ungu. Terus juga dia tuh orangnya ini, Mbak, apa, baik banget. Ini misalkan kalau aku marah-marah nih sama dia, dia tuh paling tersenyum begitu. Gak pernah balik marah sama. Iya bener. Kenapa tuh? Soalnya dia budek. Dia gak bener. Apa yang aku budek tuh gak bisa dengar. Terus lagi dia tuh orangnya murah senyum. Kadang ketawa-ketawa gitu. Kadang aku tuh suka gemes gitu ya. Jadi kok dia ketawa-ketawa terus gitu. Aku usap-usap kepalanya, gak tuh ada paku. Kenapa sih? Mati ya, Mbak. Duh. Terus ini mati nih, Mbak. Oh, no. Susahnya lah lagi. Ini kayaknya harus didorong nih, Mbak. Serius? Bantuin aku dong, gak apa-apa. Kalau sendirian gak kuat, soalnya mobilnya besar. Gak apa-apa ya? Kesian, gak ada. Gak apa-apa, apa? Sebentar doang, paling 1 meter dia, 1 meter misalnya. Gak apa-apa, Mbak. Doang dikit doang kok. Bagus. Mbak, sebelah kiri aku sebelah kanan ya. Dikit doang. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aduh. Coba kita nyalain dulu, Mbak. Udah bisa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mobil aku terbang sih, Mas. Iya, Mas. Aduh, Mbak. Maaf ya. Jadi, ini. Nih, kenapa lagi nih? Enggak, udah jalan. Udah. Oh iya, Mbak. Ini aku mau izin telepon. Bentar, boleh ya? Gak apa-apa kan ya? Iya, boleh. Pakai headset kok aku. Ada urgent nih, penting. Iya. Bentar ya, Mbak. Halo, assalamualaikum, Bang. Juki, ini Juki. Iya, lagi di mana, Bang? Di kamar. Di kamar mulu lu. Doyan banget nyemilin koreng. Nyemilin koreng tuh apa? Bang. Iya, besok malam gua rencanakan mau nembak cewek nih. Wow. Lu jadi kan bantuin gua? Iyalah, lu harus bantuin gua, Bang. Jadi rencananya besok gue mau ajak dia makan malam. Terus di sana gue mau langsung tembak tuh. Tapi bang, gue kurang pede. Lu tahu sendiri kan, cewek gue cakep banget, Bang. Wow. Cantik banget, kurang seksi pandai, banget. Kurang pede. Lu tahu kan, Nisa Sabian, tai lalatnya ada di bibir. Cantik, ya nggak? Manis. Cewek gue, tai kebo ada di jidat. Coba gimana nggak seksi, Bang? Tai kerbau? Jadi besok malam gua mau ngajak nih cewek gua nih buat makan malam, Bang. Wow. Iya, di rumah makan, masa di kuburan lu tuh. Jadi tugas lu besok nih, dengerin. Tugas lu besok akan nyamar jadi copet. Iya, gua pengen nyari perhatian dia, Bang. Gimana caranya dia akan nilai copet tuh pencuri kan, guys. Wow. Betul tak? Lu akan berangkat duluan tuh ke rumah makan. Oh no. Lu berangkat duluan, begitu sampai masuk rumah makan, lu belok kanan. Iya, lu belok kanan, lu langsung ke belakang dapur, Bang. Nah, jarak 10 meter dari dapur, itu ada speed tank. Lu masuk speed tank, lu ngumpet. Speed tank itu apa? Demi misi kita, Bang, biar berhasil. Bisa gak tahu speed tank itu apa? Gak ada yang lihat lu. Nah, setelah itu, gua akan datang ke rumah makan. Ya lu keluar, ngapain betah banget di speed tank? Ngapain praktis lu? Lu keluar. Nah, ya lu udah di luar kan?
gue duduk nih sama cewek gue. Nanti kira-kira gue lagi makan nih sama cewek gue nih, udah lagi asik kan ngobrol kan, ya udah mesra gitu kan. Nah, begitu udah lagi mesra-mesranya, lu datang, lu ambil HP cewek gue, lu kabur. Nanti gue bakal ngejar lu, dan setelah lu dapet, lu gue tampol, HP gue ambil. Gimana? Keren kan? Nah, supaya lebih meyakinkan, gue bakal teriak copet biar lu digebukin massa. Digebukin tuh ditumbuk. Nah, supaya lebih meyakinkan lagi, lu minimal patah tulang bang. Mati gak apa-apa, mati. Cakep tuh deh itu. Ini demi sahabat bang, gak? Allah. Dia tuh bang, itu cewek idaman gue banget bang. Lo harus ngerti. Iya, dia tuh beda sama cewek-cewek di luar sana bang. Sama cewek-cewek umum tuh beda. Kalau cewek-cewek umum, kalau habis capek, keringetan, itu wangi parfum. Ya enggak? Kalau cewek gue beda. Gue pernah nih, dia habis lari kan keringetan, gue deketin, bawa walang sangit. Walang sangit itu apa? Bisa enggak tahu walang sangit itu apa? Tapi kelihatannya lucu ya. Kalau cewek-cewek di luar sana, kataan yang lucu. Bibir dimerah-merahin. Ya enggak? Pipi dibedak-bedakin kan. Cewek gue beda, bang. Gue nih deketin dia, nafas aja bau mayat. Tuh cewek gue istimewa bang, beda sama yang lain. Isinya badan comel. Pernah nih bang, gue sekali janjian sama dia kan. Janjian di satu tempat, itu jarak 10 kilo, baunya udah kecium. Ini gue bingung nih, orang apa bangke sebenarnya. Tapi bang, gue ini sayang banget sama dia. Iya, dia tuh baik banget sama gue bang. Ini gue pernah waktu itu sakit kan, masuk rumah sakit. Itu dia jagain gue bang tiap malam. Gimana, kurang baik coba. Ini gue nih, kalau dia yang jagain, itu tidur gue nyenyak bang, kagak bangun-bangun 3 hari. Bener gak? Itu sampai dokter bingung kan, akhirnya gue diperiksa sama dokter. Didiagnosa. Diketahui bahwa penyakit gue itu mabok ketek perawan. Yaudah deh, gitu aja dulu bang ya. Gue masih di jalan soalnya nih, lagi nganter ini, tante-tante nih. Foto-foto katanya. Yaudah bang, gitu aja ya. Assalamualaikum. Duh maaf, ini lama nih. Capek guys. Mbak, maaf lama teleponnya nih. Kalau ini, kalau kata penumpang-penumpang aku nih, katanya aku tuh kalau ditinggal telepon gitu, mereka suka pada kangen. Mbak, udah kangen belum sama? Bener. Kangen pasti. Enggak. Sombong amat. Oh iya, di taksi online aku ini biasanya aku tuh suka menghibur para penumpang, Mbak. Oh iya. Jadi aku ini kan bisa nyanyi. Kata teman-teman aku, suara aku bagus. Dari tadi kan kalau ngobrol udah ini ya, merdu kan? Oh no. Udah, ya? Jadi tuh aku, kata teman-teman bisa nyanyi. Jadi aku tuh pengen menghibur para penumpang aku. Kan daripada perjalanan jauh nih, supaya nggak jenuh gitu kan. Aku nyanyi boleh ya? Satu dua lagu gitu ya? Gak apa? Silakan. Gak apa ya? Nanti mbak kalau hafal lagunya ikut nyanyi nggak apa-apa sama? Gak apa-apa ya? Siap. Ini tuh lagu kenangan aku dulu mbak sama mantan. Dan majikan. Aku suka banget sih sama lagu. Jadi pakai hati banget. Apa yang Badil terkejut. Kulakukan lagi bila kau tak setia. Seorang manusia yang tak kau anggap. Aku telah coba untuk memahamimu. Videonya di-cut dulu yang ada anak gue ini.
Yosha dan aku cowok ini. Yosha dan ini. Oh, dah jadi tengok Umaira ni sayang tengah buat reaction, tiba-tiba buka pintu. Pandai pula tu dia buka. Tengah reaction gue salin. Boleh ke bawa Umaira sekali? Boleh, tak ada masalah. Teruskan. Jom kita teruskan reaction kita. Pakai falset, itu namanya falset. Aku lagi. Aduh, kurang semangat ini. Aduh, nggak hafal lagunya pasti. Kayaknya apa musiknya fals tadi ya? Statement gitar The Massive kayaknya fals deh bikin. Iya, emang musiknya fals. Suara aku bagus, kata teman-temannya suara aku bagus. No! Aku juga kalau kata teman-teman aku tuh memang kurang cocok kalau nyanyi lagu-lagu Indonesia gitu, Mbak. Oh iya, aku juga ini apa? Ada ini ramuan dari Timur Tengah. Ini aku minum ini suara aku jadi tambah bagus. Ini tuh ramuan dia dari Dubai sana. Ini dia terbuat dari ketek biawak buhay, Mbak. Tahu enggak ketek biawak buhay? Aku kalau minum ini suara aku jadi bagus. Mbak juga mau minum? Iya, mau minum. Ketek biawak bohai. Apa tuh, guys? Kalau minum pakai tangan kanan. Ikutin aku aja. Tangan kanan? Iya, harus tangan kanan. Oh, nggak boleh tangan kiri? Nggak boleh. Kalau minum harus pakai tangan kanan. Nah, cara minumnya gini nih, Mbak. Satu, Mbak minum dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Habis itu, alhamdulillah. Terus minum lagi. Jadi dikit-dikit minumnya, nggak boleh langsung banyak. Ada minum, awali dengan baca. Alhamdulillah lagi. Bismillah lagi. Wah, wow, nah, Gus Ali ajar kita tentang gitu, ada minum. Minum gitu. Jadi minumnya nanti jadi berkah. Nanti kalau habis minum itu nanti adik kita akan makin ini, suaranya akan semakin bagus kayak aku nih taruh di sini. Aku tuh kan teman-teman aku cocoknya nyanyi lagu-lagu Arab, Mbak. Iya. Soalnya kan Mbak lihat hidung aku kan? Iya. Muka aku face-nya face Arab kan? Iya. Iya kan? Lihat hidungnya kan? Mancungan kayak prosotan TK kan? Iya. Jadi aku tuh cocoknya lagu-lagu Arab. Makanya aku mau nyoba lagu Arab. Iya, Mbak ada. Iya. Adil kaget. No. Nabi ya Nabi, laka syafa'ah, wa hadha matalabi ya Nabi. Mbak Adel suka Gus Aldi selawat. Selawat. Nisa pun suka Gus Aldi kalau Gus Aldi selawat. Anak Nisa baru bangun. Antal murtaja yaumazihan isyfa'lana ya khairal syafa'an ya Rasulullah.
Ya, ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah. Ya, Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah. Wahada matlabi, ya Nabi, ya Rasulullah. Mbak Adel kelihatannya suka banget ya. Tengok, kita boleh tengok senyuman Mbak Adel. Jadi pengen minum kainnya. Kalau nyanyi lagu Arab tuh tadi mah pura-pura ya. Yang awal iya. Enggak, yang awal karena belum minum ramuan gitu. Insya Allah. Gimana suaranya? Suaranya bagus banget. Yang bohong, yang bohong. Gimana tuh cara buat ngerawatnya tuh biar suaranya bagus gitu? Oh, suara aku rawatnya sebenarnya gampang, Mbak. Aku tuh rajin minum air putih gitu kan. Terus gak pernah makan gorengan aku. Iya. Terus aku tuh jarang apa? Makan-makan pedas tuh jarang. Jarang telat maksudnya. Itu doyan sih, Mbak. Cuma sebetulnya enggak bagus makan-makan pedas. Iya. Terus sebenarnya enggak susah kok ngerawat suara itu. Mm-hmm. Yang susah itu apa? Ngerawat hubungan kita sampai jenjang pernikahan. Ngerawat hubungan kita sampai jenjang pernikahan. Hidupku tanpamu takkan pernah terisi sepenuhnya. Karena kau separuhku. Mbak, sebelumnya aku mau minta cantiknya maaf. Cantiknya Mbak Aden. Jadi dari tadi ketika Mbak masuk mobil ya, kan buka pintu belakang kursinya rusak. Iya, berantakan juga lagi. Terus akhirnya duduk di depan, itu sebelumnya aku mau minta maaf. Terus tadi kan dengerin aku nelfon teman aku yang yang ngaco itu. Terus aku nyanyi yang fals tadi gitu kan. Itu sebetulnya Mbak itu lagi kena prank atau lagi aku kerjain di channel YouTube aku. Nama channelnya Gus Aldi. Nah, jadi kalau Mbak lihat situ ada kamera, Mbak. Lihat ini. Sama itu. Satu lagi. Ini. Mantas sih. Ya ampun, mantas. Kok ini orang gak jelas banget sih? Pertama kali gitu. Jadi dari tadi semua aktivitas kita tuh direkam sama kedua kamera ini, Mbak. Iya. Dan sebelum aku mau minta maaf. Aku minta izin dulu nih, boleh nggak sih kalau nanti video ini di upload di channel YouTube aku? boleh nggak apa kan ya? Nggak apa, alhamdulillah. Boleh kalau misalkan ada yang jelek, jeleknya hapus aja. Nggak, cantik semua. Cinta. Mbak tadi namanya siapa? Adelia. Itu nama asli. Wah, nama asli. Umi, saya Umi. Itu kalau Adelia itu kalau bahasa Yunani, aku dulu pernah di Yunani, Mbak. Dulu di Uni Soviet, Adelia. Tetangganya dikit. Jadi aku pernah di sana dulu. Jadi itu kalau bahasa Yunaninya, Adelia itu artinya mandi. Kalau di sini mandi. Kok mandi sih? Mandi itu singkatan. Mau nggak nikah sama Aldi? Mau nggak nikah sama Aldi?
Mbak. Ini kayaknya kita udah mau sampai ya. Depan sini kan ya? Oh iya, bentar lagi tuh. Kayaknya enaknya kita muter-muter dulu kali ya. Kenapa sih? Soalnya aku kalau udah nyaman malas turun. Harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Mbak Adelia juga pandai ya guys. Mbak dan Adelia. Bukannya. Sebelum turun aku boleh minta Instagram enggak? Ada kan Instagram? Ada Instagram. Minta tolong dicariin. Ya boleh. Maaf ya. Iya. Tadi kalau udah ketemu langsung di-follow. Anak imut-imut banget. Terus langsung di-follow. Nah, ini udah. Udah. Ya? Imut-imut banget, Ci. Anak Umi yang comel. Iya, mirip ya. Cuman, siapa sudah bangun? Ini kayaknya udah mau sampai nih, sampai beneran nih. Iya. Dan ini aku ada bingkisan nih, Mbak. Dari Adelia Fatmawati. Wow. Max, Bon Kreatif ini salah satu sponsor dari video kali ini. Dan ini buat Mbak, di dalamnya ada krayon, juga ada beberapa bingkisan. Wow. Ini adik aku ini. Adik aku kan masih sekolah. Tapi ada yang buat, yang bisa buat Mbak juga ada. Udah aku masukin di dalam. Makasih banyak. Jangan kapok, nanti sambung-sambung di DM Instagram. Yeah. Ya Mbak ya, suka-suka bisa jadian ya, Masya Allah. Suka lagi. Aku keceplosan tadi. Ya Mbak, hati-hati di jalan. Yeah. Makasih banyak. Makasih ya. Iya, sama-sama. Ya. Yeah. Okay. Oh iya, lupa minumnya. Yeah. Jadi bawa Mbak, takutnya jadi kenangan. Iya. Yeah. Oke teman-teman semua, itu tadi video yang udah kita buat bareng Mbak Adelia. Itu orangnya baik banget ya, ramah. Pasti dia bingung banget dengan kondisi seperti tadi ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Tujuan dari video ini adalah untuk siarkan solawat-solawat supaya sabar, kalian jadi sayang, tahu setiap Nabi senajab makin mencintai Nabi Muhammad SAW. Itu tadi yang bisa aku sampaikan, yang bisa aku sajikan buat teman-teman semua. Semoga ini ada manfaatnya. Sampai jumpa di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalawat ala Nabi Muhammad. Waalaikumsalam. Okay guys, itulah video tadi yang sama-sama kita lihat, prank salawat Gus Ali dengan Mbak Adel. Mbak Adel tuh orangnya manis banget. Bagi Nisa, Nisa sangat-sangat suka video prank salawat Gus Ali. Dan semestinya Gus Ali tidak akan pernah mengecewakan subscriber-subscribernya. Dalam video tadi tuh, Gus Ali ada ajar kita tentang satu, tentang solat duha. Solat duha adalah solat pembuka rezeki. Yang kedua, tentang adab minum. Mari kita sama-sama amalkan tentang adab minum dan juga solat duha. Itu saja video Nisa pada hari ini. Sehingga kita bertemu lagi pada video reaction yang akan datang. Assalamualaikum semua. Bye-bye. Kenapa pandang Om ini? Ah.